Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, selamat tengah hari, selamat berpuasa. Okey. Dah seminggu rasanya tak hujan. Tutup saya bangun sahur dalam pukul 5 tadi aku bangun sahur. Dah hujan. Jalan yang dilicinkan, digrade oleh traktor dan jentera grade jalan lah kiranya. Habis rosak. Kan? Nampak macam biasa. Tadi aku lalu kosong pun lori ni dah jalan macam ular dah. Susah. Pusing-pusing jatuh je. Ini aku dah letak buah. Ni buah ada, tak tahulah macam mana. Jom kita cuba jalan lah. Nak macam mana, jalan pun ada satu ni. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sangat licin. Satu hari je hujan. Ladang sebelah saya, lori dia sampai terbalik. Ha, ni gambar dia. Wish, memang dahsyat betul. Harap saya tak jadi lah macam ni. Harap berhati-hati. InsyaAllah. Tapi driver dia selamat lah. Ladang sebelah ni. Bila keadaan dia jalan. Pukul 5 tadi hujan sampai 8.30 ni. 8.30 ni masih gerimis lagi. Masih gerimis lagi. Masih gerimis lagi. Teruk ni. Tadi saya bawa kosong dekat jalan sini. Jalan ni. Jalan ni selok je lalu tengah. Elok lalu tengah. Jatuh ke tebing jalan. Ni sekarang saya bawa buah. Tak tahu lah macam mana ni, lepas ke tak ni. Lepas tak lepas jalan ni je lah. Lain tak ada jalan. Ni redah jugalah. Terus jatuh kat sini tadi, jatuh tebing. Elok tengah sup dia terus jatuh ke tebing ni. Saya terpaksa cuba jalan jugalah, tengok macam mana. InsyaAllah lah lepas. Okay. Lepas kita ikut jalan grade yang licin-licin dah macam ular tadi, kita timbang lah buah ni. Timbang kita tengok berat dia berapa lah macam biasa. Tengok masih hujan semua lagi, tak berapa jelas lah. Tak berapa jelas tapi tak apalah. Kalau dekat kamera ni tak berapa jelas. Tapi berat dia 15.830. 15.830. Okay, jom kita buang kat rem. Ingatkan dah start musim kemarau. Tengok-tengok hujan balik. Itulah. Macam saya cakap video sebelum ni, dunia ni orang dah semakin tua kan, cuaca dah tak ikut macam musim dah. Bila dia nak hujan, dia hujan. Bila nak kemarau, kemarau kan. Okeylah, jom kita buang buah ni dekat rem. Let's go. Okey, dah sampai dekat rem, jom kita buang. Buah pun tak banyak, tinggal sikit ni lah, balance malam. Okey, jom.
jalan dah gerik. Saya jalan, hujan. Lepas tu hujan tadi dalam pukul 5 pagi macam tu lah. Masa saya sahur, apa tu, masa aku sahur tadi dah hujan korang. Ni sekarang masih berterus-terusan lagi lah. Tak tahulah macam mana sampai bila ni. Sebab hari tu kemarau, masa aku puasa-puasa pertama. Sekarang ni dah seminggu lebih lah. Seminggu lebih macam tu. Boleh buat, dah macam tu kerjanya. Itu pun sekali jalan. Kalau 3-4-5 kali jalan, tak tahulah boleh buat. Tapi hidup harus diteruskan, kan? Okeylah korang. Terima kasih kerana menonton dan selamat berpuasa. Aku doakan siapa yang dah subscribe ataupun belum subscribe, subscribe lah percuma je. Janji siapa yang tengok ni, aku doakan murah rezeki, panjang umur, sihat-sihat selalu. Siapa yang bujang, cepat dapat jodoh. Siapa yang dah kahwin, belum ada anak, cepat dapat anak. Siapa yang dah ada anak, tambah anak, biar lagi murah rezeki. Okay, assalamualaikum.